Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan. Tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergeraknya sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, coba kamu amati gambar ini. Ada seekor kelinci dan siput. Lihat baik-baik ya, dua hewan ini. Kita bandingkan, apa sih perbedaannya? Yang pertama, hewan kelinci. Dengan karakteristik kelinci, yang pertama, kelinci adalah salah satu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Dan kedua, dengan berkembang biak secara beranak. Yang ketiga, bergerak melompat. Yang keempat, dipenuhi bulu halus. Dan yang kelima, gerakannya lincah. Selanjutnya, pada hewan siput dengan karakteristik siput, pertama, siput merupakan salah satu hewan avertebrata. Yang kedua, dengan berkembang biak secara bertelur. Yang ketiga, bergerak merayap. Yang keempat, dilindungi dengan cangkang. Dan yang kelima, gerakannya lambat. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui perbedaan karakteristik kelinci dan siput. Sekarang, amatilah organ gerak siput berikut ini. Nah, kalian perhatikan ya, yang diberi tanda panah merah ini adalah organ gerak siput. Nama organ gerak yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya yaitu, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Berikut ini adalah contoh nama-nama hewan avertebrata. Yang pertama, ada hewan belalang dengan nama organ geraknya yaitu kaki depan dan kaki belakang, yang fungsinya kaki depan untuk mencengkeram dan kaki belakang untuk melompat. Yang kedua, yaitu cacing, nama organ geraknya otot di bawah kulit, fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Hewan yang ketiga yaitu ubur-ubur, nama organ gerak tentakel, fungsinya untuk bergerak dan sebagai alat pelindung. Mari kita lanjutkan pembelajaran dan pembahasannya. Pada berikut ini ada sebuah wacana yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kalian silahkan baca secara seksama ya. Pada paragraf 1 telah ditemukan ide pokoknya, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Pada paragraf kedua ditemukan ide pokoknya, yaitu siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Mari kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ketiga ditemukan ide pokoknya, yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kita lanjutkan ke paragraf keempat. Pada paragraf keempat ditemukan ide pokoknya, yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Selanjutnya, paragraf kelima. Pada paragraf kelima ditemukan ide pokoknya, yaitu siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Kita masuk ke paragraf terakhir, yaitu paragraf keenam.
Pada paragraf ke-6 ditemukan ide pokoknya, yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari ragam cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, berikut ini adalah pembahasan corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama yaitu realistis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga yaitu kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang terakhir, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembahasan materi kali ini. Bila ada salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.